Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang-bincang dengan salah satu orang yang ikut nge-build Aubrey. Koyong, apa kabar kok? Halo. Waduh. Lama nih gak jumpa kita kok. Iya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih Koyong dan tim udah mau ikut untuk nge-build ya, nge-build si Aubrey menjadi All New Brio Type R pertama di dunia. Wah, sedang. Ya, suatu kebanggaan juga sih buat yang motor group, gue bisa nimbrung di sana untuk support lightningnya. Oh iya. Oh, sebelumnya gue pengen tanya-tanya dulu nih. Oke. Yang pertama itu material dari lampu itu apa aja sih kok sebenarnya? Jadi dari material lampunya dari custom yang dari standar reflektornya, kita pasang built-in proyektor LED 3 warna. Oke. Okay. Ya. Terus bisa high low, sama dia 30 watt LED-nya. 30 watt. Hmm. Ini kan kalau yang dipakai di Aubrey nih. Kalau untuk general, mobil-mobil umum segala macam itu kira-kira apa aja sih kok? Kalau general sih kebanyakan mereka ada yang kalau males dibongkar ya nih, kan nggak semua orang mau bongkar lampu. Kalau yang males bongkar ada built-in LED H4-nya langsung pasang. Itu oh cuman apa bohlamnya doang berarti yang diganti. Terus kalau yang proyektornya ya mulai dari LED proyektor ada, HID proyektor ada. Tapi kita kebanyakan di motor group sebenarnya masih menggunakan HID proyektor. Cuman khusus Aubrey, aku kasih yang sampel pertama yang proyektor bisa 3 warna. Wah, kan sampel produk tuh kan. Berarti kalau misalnya kita ngomong masalah lampu mobil, bahannya itu ya cuma satu ya berarti. Lampu ya dari yang standarnya itu biasa ya. Ya kebanyakan kita menggunakan headlight, headlight aslinya. Oh, menggunakan bahan dari aslinya. Bahan aslinya. Itu kacanya itu panas enggak sih, Ko? Maksudnya kan kayak HID itu kan dia sebenarnya panas banget kan? Pada intinya sebenarnya HID memang panas. Halogen pun panas. Halogen pun cuman panas. Ya di mata masyarakat terutama karena HID itu banyak yang dalam tanda kutip kualitasnya tidak benar ya, itu buat ngasep, kebakar. Jadi kesan HID di mata masyarakat sekarang panas dan ngerusak pokoknya gitu. Tapi kalau HID yang benar-benar bagus, brandnya bagus, itu nggak bisa ngasep kok. Oke lah ngasep tapi kecil banget. Jadi masih aman ya? Masih aman sebenarnya. Ya, soalnya gue pernah baca tuh kok, kayak beli HID cuman berapa, misalnya kayak 800 ribu sampai berapa harganya. Tapi ya resikonya ya kebakar ya. Ya lu lihat aja kalau sekarang OEM yang mobil-mobil kisar dari 2005 sampai 2010 kan masih HID semua. Oh. Tapi itu fine-fine aja kan. Memang pemakaian agak lama ada sedikit fogging, ada asapnya. Itu ya wajar lah kalau pemakaiannya lama. Karena dari setiap headlight itu ada speknya sebenarnya. Jadi standar dari pabrik tuh kalau untuk H4 tuh 60/55. Apanya itu 60/55? Watt-nya. Watt-nya. Okay. Pertanyaan selanjutnya nih, banyak loh gue siapin pertanyaannya, jangan sedih. Siap. Tenang aja, pokoknya kalian pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tanya kan udah gue siapin, tenang aja. Yang kelima kok, kalau untuk warna lampu itu emang biasanya request apa emang ada arti sendiri? Misalnya kayak warna biru, merah, putih, itu ada artinya sendiri nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya pada intinya ada artinya semua. Jadi kalau untuk headlight itu kebanyakan standarnya itu kalau menurut pabrik ya itu nggak boleh lebih dari lumensnya 4500 itu berarti ya, masih kuning keputihan. Masih kuning. Tapi sekarang kebanyakan yang LED sudah main di 5700 sampai 6000 Kelvin. Itu ada regulasinya nggak sih kok sebenarnya? Lagi kita godok sih sebenarnya regulasinya. Godok. Jadi ya sama Comenperi itu ngurus untuk tentang lighteningnya. Lokal brand udah bisa sampai masuk sampai ngegodok regulasi untuk penggunaan lampu, luar biasa. Keren. Jadi nanti kita bakal buat standarisasi semua. Ya lampu itu sebenarnya semuanya fungsinya ke fungsional. Jadi kalau untuk putih, biru itu kita bakal dilarang dah itu. Bakal dilarang. Ya. Putih untuk lampu depan? Iya, putih. Karena itu, sekarang semua kalau harus putih ada unsur kuning sedikit. Fungsinya oh, harus ada unsur kuning sedikit. Yeah. Oke, okay. Terus ini pertanyaannya susah jawabannya kayak ini. Ada berapa model headlamp yang udah ada atau udah pernah dibuat kok? Ya, kalau lihat model, warna 40 model mungkin 40 ada. Model untuk ya? Brio doang. Untuk Brio doang 40 model. Brio doang.
Rio doang. Berarti kalau digabungin sama model yang lain kayak Honda Jazz, terus Innova, terus enggak tahu, udah banyak banget. Banyak banget ya. Lu cek aja IG gue. Jadi kalian bisa langsung cek di Instagramnya. Apa kok Instagramnya? Yong_motor_Indonesia. Oke, okay, nah di situ ada banyak pilihan kalau misalnya jadi referensi nih. Hmm. Tapi biasanya sih konsumen langsung DM gue atau WA gue langsung. Soalnya kalau mau scroll mah nggak ketemu. Banyak banget ya? Banyak banget. Karena postingan kita satu hari bisa sampai 10-15. Tapi emang satu toko tuh paling nggak 10-20 model sehari? Oh bukan, maksudnya kerjaan, customer kita. Emang biasanya tokonya banyak kok? Kalau kita sebenarnya ada buka pelatihan, jadi kita anggap rekanan cabang. Oh. Jadi rekanan yang sudah pelatihan di pusat di Surabaya itu dia berhak untuk megang satu kota. Udah berapa kota kok sekarang? Kalau yang sekarang 56 gitu. 56 kota. 56 kota yang sudah join sama Yong Motor Group. Iya, 56 kota loh. Jadi kita ini sifatnya masuk ke jaringannya Yong Motor Group. Iya, Yong Motor Group. Jadi kita ada kayak buat grup sendiri tentang perlampuan. Di sana kita ada satu grup WA. Mm-hmm. Jadi ada kesusahan apapun diskusi langsung di sana. Pasti ada yang membantu. Luar biasa nih. Itu masih akan terus dibuka enggak sih, Kur? Mungkin barangkali teman-teman juga ada yang dia hobi instalasi lampu, main-main lampu, terus mereka pengen bisa. Masih belum ada di kota kalian, kalian boleh hubungi saya. Kalau udah ada gimana, Kur? Enggak bisa. Kita sistemnya kekeluargaan biar enggak bentrok di dalam. Berarti kalau udah ada cuma boleh satu aja, boleh berarti satu. Di satu kota. Oke. Okay. Satu kota satu. Selanjutnya nih, Kur. Cara perawatan lampu tuh gimana? Kalau perawatan lampu standar pabrik ya paling gampang ya. Jadi memang sekarang kasus banyak yang kusam kuning walaupun mobil baru 1-2 tahun. Kacanya ya. Kacanya. Mika. Ya pertama faktor pertama tuh iklim kita tropis. Itu panas banget. Ya kita lihat di Jepang pun mereka juga kusam kok walaupun mereka ada musim 4 musim ya. Heeh, itu tetap kusam. Jadi kedua yang faktor gua lihat itu dari pemakaian sampo mobil. Sampo mobil. Jadi sampo mobil sekarang memang waxnya kan benar-benar bagus banget. Jadi cuci sedikit mengkilat banget. Aspal-aspal bisa rontok. Ya, tapi kita harus tahu bahan dasarnya. Kalau sampo yang branding oke okay lah, brand bagus oke okay lah bahan dasarnya. Kalau yang nggak ngomong yang dipakai-pakai untuk sampo cucian mobil kan pel-pelan drum-druman. Iya, kita nggak tahu mereka komposisi. Karena apa? Gue pernah kerja cucian mobil. Hah? Pernah. Punya owner. Gue pernah punya cucian mobil. Pernah punya. Kirain pernah jadi tukang cuci mobil dulu. Enggak, aduh, cuci juga dulu. Enggak peduli gua. Nyuci juga. Cuci. Kalau udah rame nyuci. Gua, bini gua, mertua gua nyuci semua. Istri lu nyuci juga, gua. Cuci. Kayaknya gua akan coba bikin satu episode nanti lanjutan bahas tentang Koyong sampai bisa berdiri sampai sekarang ya. Punya 56 grup, wih gila. Oke, nanti gue lanjut ya. Boleh. Sampo itu, jadi bahan dasarnya mungkin menggunakan bahan dasar yang bisa merusak plastik. Tapi bagus untuk ngerontokin tar, aspal, box, itu bisa. Jadi kita nyampu itu kadang-kadang kan nyampu kita keliling mobil kan. Yes. Itu meresap. Ya semua sih, kaca, lampu, semua kaca. Soalnya gue pernah coba di Honda CR-V. Jadi sampo itu gue biarin 2 hari, baru gue bilas. Jadi langsung udah bikin kelupas catnya. Bukan, jadi kalau dari lampu dari standar pabrik itu sudah ada clear coatnya ya, kayak anti goresnya. Jadi itu udah kemakan. Kalau lu lihat CR-V yang Gen 3 ya. Iya, yang masih gemuk yang ya. 2008 sampai 2012 kan. Iya, yang gemuk nah, itu kuat paling, banget itu. Paling bener, paling sering rusak lampunya. Pertama dia ngadep matahari kayak ekstril juga. Ya kedua enggak tahu kenapa lampu itu pasti begitu. Tapi kalau itu di cleaning kayak baru lagi. Bisa di cleaning. Jadi kalau misalnya untuk perawatannya, ya kalau cuci mobil sebaiknya kaca lampu. Gak mungkin. Ya paling gini juga aja. Cuci mobil lu kasih wax aja setelah cuci. Tapi yang bahan dasarnya ya apa yang? Yang khusus untuk kaca lampu. Organik, karuba atau apa gitu. Tapi ada ya kok yang jual cairan untuk pembersih kaca mobil itu ada. Ada sih. Ada. Ya kalau wax itu sembarang, biasa lu kasih wax sembarang. Oh pakai wax sembarang aja. Ibaratnya lu kasih sunblock lagi lah kalau kulit. Oh kalau misalnya ini kayak pakai kit bisa ya, tuh. Bisa. Kan banyak tuh kalau di Indomaret, Alfamart tuh kan. Ya, jadi kalau bisa dicuci lampu silikon, ini kacanya. Iya, lampunya. Oh, oke. Okay. Paling gampang kalau lu lihat dia udah mengkilat itu kita kalau punya bulu tangan dia kesedot. Itu punya akrilik hidup. Oke. Nah, itu kan tadi kalau untuk pakai lampu yang OM nih kok. Kalau misalnya yang sudah dimodif kok. Kalau udah dimodif ya tergantung modifnya kategori apa. Fungsional atau custom yang fungsional lah ya. Fungsional kalau fungsional kebanyakan kalau di grup kita ya, semua kabel plug and play.
Oke. Okay. Jadi standar per songket ketemu songket ya, berarti. Songket ketemu songket. Mm-hmm. Jadi ya kalau untuk perawatannya sih ya cuman lihat soket ada korosi apa enggak. Terus masalah perkabelannya. Itu korosi itu biasanya air ya, Pak? Iya, biasa air. Dari air. Dingin. Lokasi lu kok lu deket pinggir laut ya juga. Oh, apalagi. Benar. Ya, biasa kendalanya di sini. Berarti cuma cek di songket dan di kabel-kabelnya. Kalau di yang motor sih kalau di apalagi di pusat lu free perawatan kalau lu custom di tempat gua. Terus sampai kapan lu ngecek gratis. Ini yang penting nih, Go. Hmm. Biasanya pengecekan gitu berapa bulan sekali, Go? Ya kalau mau rutin 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan atau 6 bulan ya. Berarti sama kayak pemeriksaan aki. Ya, aki mobil kan kayak gitu rutin. Biasanya 3 bulan sekali dicek. Kita takut kan dan itu free kalau dari yang motor. Free. Kalau itu gila. Berarti kalian bukan hanya bisa beli terus bisa menikmatin fasilitas tapi after service-nya juga ada after ya. After sales selalu tak jaga mah justru. Pertama. Jadi produk gua after sale itu selalu tak utamakan. Hmm. Jadi ada komplain. Dia dibutuhin pun barang udah tak siapin. Ini sama kayak HSR kok. Kalau kita itu, kalau misalnya kalian beli velg di HSR, kalian gratis nitrogen, balancing, sama tambal ban. Bener. Ya, gue soalnya iklan sering. Dikit. Berulang, gue dekat di Surabaya kan. Dekat ya? Di seberang kan? Iya, iya kok. Tenang aja kok. Gimana? Free maintain. Oke, kenapa lampu untuk obri dikonsepinnya seperti itu kok? Itu kan ada satu proji, terus ada tambahan fog lamp, bisa berubah warna, terus ada daylightnya juga, dan ada lampu, apa sih namanya kok? Stop lamp. Bukan stop lamp, sama satu lagi apa kok yang tulisan Type R itu? Itu emblem, emblem ya. Nah itu kenapa dikonsepnya kayak gitu kok? Ya pertama dari yang lu chat ya, iya. Chat lu bilang mau buat satu bangun konsep Type R, jadi ya aku pikir Type R kalau lu mungkin pernah ditanya sama admin gue ya, ada buat emblem nggak? Nggak ada mungkin ya. Iya. Ya, jadi gue inisiatifnya gue buatin. Ya emblem di dalam biar ada ciri khas. Biar ada ciri khas. Dan itu dibuat 3D ya, blok gitu. Jadi gue mau buat mobil itu tampil beda, terus fungsional, terus kesan sportinya dapet sesuai konsep gitu. Sesuai konsep ya. Ini kan pakai proji-nya yang LED. LED. Ini baru lagi di. Ini baru di develop dan baru yang develop. Obri luar biasa banget. Kalau Obri pakai telur. Oke, lanjut pertanyaannya kok. Habis berapa untuk si Obri? Kalau untuk karakter Obri ini jadi total custom depan belakang itu mungkin budget sekitar kalau sama batok rumahannya ya. Sama jadi cuma beres soalnya kan buatnya lama. Kalau special custom pertama buatnya lama, kedua antrian, ikut antrian gua. Iya. Jadi dari prosesnya udah lama, udah gitu harus ikut ngantri. Ya, jadi bukan kenapa sih lama? Ya gua mau buat itu sampai tidak ada mau komplain. Bukan orang yang ngomong bukan munafik enggak mau duit. Pasti yeah. Semua orang mau duit. Bukan mau serakah. Jadi gua schedule-in. Jadi gua target kemampuan bengkel gua nih buat special custom dengan tingkat kesusahan sekian. Uh-huh. Berapa banyak bisa dalam 1 bulan. Oh. Dan itu ada waiting list-nya. Oke. Okay. Jadi kalau untuk special custom itu bisa habis sekitar 15 sampai 16 juta lengkap rumahan. Oh, udah lengkap spek dengan itu. Rumahan depan belakang ya. Spek itu, tapi tidak semua orang mau begitu umpama. Jadi kalau mau yang simple plug and play sehari jadi 5 jam jadi itu ya budget mulai dari 2 jutaan. Dari 2 jutaan untuk headlamp. Dari 2 jutaan untuk headlamp. Bahkan kalau LED dari yang 1 juta. LED Pro G LED dari 1 juta pun LED H4. Oh, LED H4. Ininya ya, apa namanya bohlamnya ya. Iya. Oke, berarti start from 2 jutaan. Cuman kalau untuk yang obri ini, kalau kita hitung depan sama belakang plus batoknya, rumahnya lengkap nih. Lengkap ya depan belakang. Lengkap itu sama fog lamp ya. Sama, sama fog lamp 15 juta lah. 15 jutaan. Tuh, kalau kalian mau. Oke. Terima kasih banyak udah siap. Menjawab banyak pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman kalian masih ada pertanyaan yang belum gue tanyakan dan belum terjawab oleh Koyong, bisa komentar di bawah. Nanti mungkin Koyong juga bisa bantu untuk reply beberapa pertanyaan. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian mau custom, kalian bisa langsung kontak di Instagramnya Koyong. Ada di Instagramnya @ Yong _ motor _ Indonesia. Tuh. Dan banyak juga Instagram cabang-cabang se-Indonesia. Banyak juga, jadi bukan hanya di Surabaya ya kok? Bukan. Nah, kalau misalnya kalian ada di daerah lain, terus kalian pengen juga, siapa tahu di daerah kalian udah ada. Cabangnya. Itu ada di Instagram Koyong nggak? Ada. Ada semua juga ya?
Tuh, apa? Ya, hanya Instagram aja lo. Apa mungkin ada Instagram, website atau apa lain? Website dulu ada, terus vakum, sekarang mau buat lagi. Oh, oke. Okay. Tapi mau buat sistem kayak katalog gitu. Sistem kayak katalog ya. Tuh, udah langsung aja boleh. Jadi kayak di lagi web itu mau dibuat konsumen bisa milih sendiri kayak main itu main game. Kayak tapi main game virtual. Jadi cobain misal pakai single proji, pakai iya, double proji kayak gimana tampilannya. Itu keren loh. Semoga cepat terrealisasikan loh. Dan itu pasti bakal tambah pusing gitu. Selain tambah pusing pasti tambah cuan. Oke. Okay. Segitu dulu perbincangan gue sama Koyong. Seperti yang gue janjikan kepada semua builder, nanti kita akan bawa Koyong untuk naik ke dalam obri, kita ajak Koyong jalan-jalan sore. Segitu, gue pingin banget. Nanti kita coba atur jadwal. Siap. Oke, okay, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak udah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi edukasi dan menjadi inspirasi juga bagi kalian teman-teman yang lagi mau modif mobilnya. Gue Aldi Reis undur diri dan Koyong juga. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.